lagi sama Diodoran. Wah, kali ini Diodoran ditemani oleh Mas Bagus Tikus. Oke, Mas Bagus Tikus ini adalah saya adalah Reman Pak. Jadi Mas Bagus ini dibalik kesuksesannya Euforia. Kemarin saya lihat ini Mas di videonya punya Mas Erick Thamtir tentang mie ayam, katanya ini mau digubutin gitu ya. Nah, terus aku pak, ini kita direview ke sana enak nih sama Mas Bagus sekalian. Kalau berdasarkan ceritanya, Pak Mie ini dulunya keliling. Jadi beli orangnya itu keliling sendiri atau iya, jadi kalau bawa gerobak cuma muter-muter gitu aja. Dari 2005 sampai 2010. Oh, 2005 sampai 2010. Iya. Itu di sekitar di sekitar Jogja, Bajiro dan Lempuyangan. Lempuyangan. Ya. Jadi kalian dulu kalau yang masa kecilnya di situ pasti sudah tidak asing lagi dengan mie ayam Kang Amin. Pak Pokang sih Mas. Sekarang Kang. Saya makin muda. Oh iya, dulunya Pak Amin. Nah, ini berada tepat di sebelahnya. Wah, ini salah satu band Jogja ya Mas. Alter Ego. Endang Sukamti. Jadi di belakang Endang Sukamti itu tim rasnya salah satunya Mas Bagus. Langganan berarti ya Mas? Iya, kebetulan Pak Amin itu spesialnya itu adalah beliau bisa delivery. Oh. Dan naik motor. Iya, gimana itu tadi? Jadi naik motor gini bawa nampan isi mie ayam 3 gitu bisa. Nah, nanti suruh praktekin aja. Oh iya. Pun, Pak. Laku, Pak. Nggih. Jadi selain makan mie ayam, kita juga dihibur sama sirkus. Oh iya. Saatnya kita mencoba. Biasanya ditambah apa Mas? Saus sambel, saus kalau aku sih semua. Oh, semua tuh. Jadi semua. Oke. Aku karena biasanya, karena kalau enggak pakai saus kan enggak mantep kalau mie ayam. Iya. Kurang tes. Iya. Ya wis. Gimana Mas? Senang pedes Mas? Kalau aku sih senang pedes, cuman selama pedesnya enak. Nah, iya. Kan ada tuh yang makanan yang pedes, wakan pedes. Oh iya. Kayak apa? Kayak gak suka gitu. Iya. Itu aku gak suka. Kayak keripik-keripik yang kuatan pedes itu aku gak suka. Nah kalau aku sih biasanya request ini tuh setengah matang. Masih bisa kalau orang Italia ngomong itu al dente. Oh, al dente. Kayak klet-klet gimana itu loh. Nah itu aku lebih suka. Karena biasanya kan proses deliver mie ini dari sini, kalau aku kan di kantor sama Pak Mie delivery tuh itu butuh waktu 5 menit. Nah 5 menit itu cukup buat dia mematengin lagi. Nah kalian jadi percaya kan kalau Mas Bagus ini udah pengen kreatif karena sangat detail, makanan pun detail di sana. 5 menit dihitung kira-kira neng kono ki wis bededeg apa belum. Nah itu dihitung. Waduh, kalau aku sih paling suka itu mie ayam ya, enggak mie nya enggak terlalu gede. Ini sebenarnya kecil-kecil cuman karena kita tadi ngobrol ya. Oh iya, dia enggak besar. Nah kalau mie yang terlalu gede itu malah malah kalau aku sih kurang suka. Aku suka mie agak gede-gede gitu. Iya, mie itu aku suka. Oh iya. Tekstur mie-nya ini pas, kenyal. Terus ada rasa pedas yang tadi tak campur sambel. Gurihnya pas. Nah, mie ayam itu kuncinya di sini juga, salah satunya di kuah. Kita kuah itu dicoba. Rasanya enak itu dah. Yang ini mantap jiwa. Nah, terus di sini itu ayamnya itu lumayan banyak. Mie ayam biasa itu harganya 8.000. Cukup sesuai porsi ayamnya. Lupa dipesan juga cekernya. Oke, dari Mas Bagus caranya kalau apa karena dia suka yang setengah mateng itu juga bisa dicoba. Iya. Karena ada ya emang suka kebanyakan orang tak tanya-tanya dari sini setengah. Iya. Aku pernah pesen seperempat mateng sama Pak Min malah dikasih mentah. Mentah belum ada kuahnya lagi. Udah kayak apa ya? Pas sih setengah mateng itu kok nanti jadinya pas dibakar enak banget. Oke, jadi yang aku pesan ini yang mie ayam ceker.
Jadi 10.000 harganya dapat ceker 2, ada mie, jelas mie ayam orang mini mas. Terus ada sayur mayur, ada topping daun bawang juga. Free pangsit goreng. Terus free kuahnya juga. Satu tas sama ceker nih. Sudah mas, seneng ceker? Aku seneng ceker. Nek mie ayam mungkin berarti ayamnya dimasak semur. Ayamnya kan dimasak manis gitu toh kalau kalau ya Jawa ya. Kalau mie ayam Bangka lain lagi. Cenderung asin. Ya ayamnya udah digoreng kering terus dicincang-cincang. Oh iya. Gitu. Gak ada berkuah ayamnya kalau ini ayamnya berkuah. Pesan dari kita atau jodohan ya buat Mas Bagus, Mbok Yo, Food Patrol itu di kan lagi Mas. Kita salah satu. Terima kasih. Sudah, kita aja ya. Kita habis ini masih ngabisin ya. Masih ada sekumah. Masih tambah lagi tadi sak grup bagi. Sak grup bagi gitu aja. Terima kasih untuk kali ini Mas Bagus. Salaman dulu. Terima kasih. Besok kita kolek-kolek lagi. Ya. Jadi menunggu makanan yang lain. Oke, jangan lupa juga like, comment, subscribe channel Mas Bagus Tikus ya. Ya. Diserta aja di YouTube Bagus Tikus dan di follow Instagramnya @bagustikus. Oh Bagus Tikus juga. Nah kalau kalian punya unek-unek apa atau pengen belajar apa dengan Mas Bagus boleh di komen di situ, nanti Mas Bagus bisa bantu. Boleh ya. Bisa bantu. Jangan lupa di share juga channel YouTube kita ya. Biasa, terima kasih banyak. Bye.